ngeliat gue gemeter cuy. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 5 penampakan hantu terseram dari pemburu hantu yang ada di seluruh dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Pastikan lampu Anda mati, gunakan handset dan siapkan kopi. Mari kita mulai videonya. Video pertama ini berasal dari pemburu hantu channel Beda Alam Official, yang dimana pada malam itu Alam seorang diri nekat untuk mengecek lokasi yang direkomendasikan oleh warga. Di situ dia bercerita bahwa setiap sore sudah tak ada siapapun yang berani melintasi jalan tersebut. Alam pun ingin membuktikan cerita warga di sana tentang adanya sosok wanita berambut panjang yang kerap sekali muncul. Awalnya tak ada yang aneh, sampai tiba-tiba kejadian menyeramkan ini pun terjadi. Simak baik-baik videonya. Video kedua ini berasal dari pemburu hantu asal Kalimantan, Skeror, yang konten-kontennya banyak melakukan penelusuran di hutan Kalimantan. Dia juga kerap sekali melakukan camping dan melakukan ritual pemanggilan arwah. Di situ dia menceritakan tentang lokasi campingnya terdapat cerita seram di sana. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang wanita. Dan ini yang terjadi. Simak baik-baik videonya. Adi, datang. 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 Berwujud, berwujud. Datang, jelma jadi apapun. Berwujud. Hadir. Hadir. Thank you.
Video selanjutnya ini berasal dari channel sinema hantu asli yang konten-kontennya terbilang ekstrim dan barbar. Tujuannya malam itu adalah salah satu bangunan yang sudah lama terbengkalai. Konon bangunan tersebut memiliki banyak cerita mengerikan tentang adanya sosok kuntilanak dan pocong. Awal masuk, dia sudah menantang semua sosok yang ada di sana. Sampai tiba-tiba terlihat penampakan mengerikan ini. Simak baik-baik videonya. Buat semua para penunggu yang ada di sini, berikan saya sesuatu kalau memang ada di sini. Lingkau cana, cingke bau-bau cana. Lingse, lingse bulingse, manu ke ngaceng. Ush. Halo, siapa saya? Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Fokus, fokus, ora sawati. Siapapun itu bangga dilayani. Dan cok, aku kalian kira saya berani. Oh shit, ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Hancur lah, ngapain saya lari ya Yul? Kose, 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 kose. Ya Allah, mohon maaf, penceng aku jantungku, cok, kaget aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Video keempat ini berasal dari channel horor Guntur Jaka TV yang pada malam itu eksplorasinya adalah salah satu rumah yang sudah lama terbengkalai. Konon rumah tersebut dulunya dihuni oleh satu keluarga yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Konon rumah tersebut kerap sekali dijadikan sebagai tempat pesugihan. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba terlihat benda yang bergerak sendiri. Dan muncul penampakan pocong yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak baik-baik videonya. Oke, buat semua sosok yang ada di lokasi ini, gua Guntur Jaka menantang kalian untuk muncul hadir wujud sepadat-padatnya. Astagfirullahaladzim. Gua masuk. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Gua coba pakai senter. Astaghfirullah, mati gua. Senter gua mana? Gua coba pakai lilin. Gua coba pakai lilin, teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Tengah gua gemeter cuy. Diam lu, Cong. Cong. Diam lu, Cong. Astagfirullah. Ada belatung ya, cuy. Cuy. Ada belatung. Ada belatung. Ada belatung. Ada belatung. Ada belatung. Gua mundur. Ugh!
Video mengerikan terakhir ini berasal dari penelusuran Hot Sapam Story Explore yang pada malam itu tujuannya adalah salah satu pondok perkebunan yang sudah lama tidak terurus dikarenakan adanya gangguan sosok kuntilanak yang kerap sekali menunjukkan wujudnya. Malam itu dia pun nekat untuk melakukan camping seorang diri di sana. Awalnya terlihat biasa saja dan tak ada yang aneh sampai ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan ini yang terjadi. Siapa? Siapa? Oke teman-teman, dari tadi seperti ada yang ngetuk dan setelah saya cari nggak ada siapa-siapa. Oke, siapa? Allahu Akbar.